Tapi tetap kan barang masuk melalui tender, gudangnya di sini. Iya. Ya. Diadministrasikan di sini. Iya. Secara komputer dulu nih teman-teman di apotik. Sekarang saya tanya, ini apotik ya. Ini kan APT apotik. Iya. 100. Mana contoh SP surat perintah keluarnya itu? Hardnya aja, hardnya aja. Oh, hard copy-nya aja coba. You kan juga jurnalnya, you kan juga print kan? Setiap hari. Heeh. Enggak jurnal itunya. Laporan, enggak usah bulanan, mingguan apa gitu yang you bisa sajikan. Dari rekapan di kantor Pak, diambil dulu ya Pak. Di kantornya Mbak, nanti saya print bisa. Rencana bisnis anggaran. Nah, pengadaan stok ya, stok ini kan pihak ketiga ya, gudang ini kan gudang nih ya. Nah, gudang permintaan iya atas perintah. Nah, keluar nah ini buktinya. Mintanya bisa melalui online karena sudah online kan. Ada nomor nggak? Nomor permintaannya. Dari sini ke sini. Nomor SPB. Apa itu namanya? Faktur pengeluaran barang. Jadi bentuk produknya ini faktur pengeluaran barang. Barang.